Hey guys, assalamualaikum. Kami rasa semanja. Okay, sorry, audio tak best. Tak pakai handphone terus. Guys, kita orang just nak update pasal update nombor andaian lah ni. Update dan andaian lah. Andaian. Bendanya confirm dah. Yang kita itu banyak bagi apa update pasal KL yang setiga kan. So nampaknya kali ni Samsung dah keluarkan statement baru yang yang akan keluar adalah original gangster. Original gangster. Movie baru, karakter baru. Barulah movie yang tak ada kena mengena dengan KL gangster. Dan dia pun keluar dengan production dia sendiri. Film ni bukan ada scope lagi. Samsung Yusof Production. So, cuma tak tahu dia akan KL gangster betul-betul akan terus lenyap atau dia akan buat di masa hadapan selepas original gangster, kita tak tahu kan. Tapi aku tak rasa lah pasal ni ikut last ini ikut film gangster dia akan buat ataupun ini franchise yang baru lah boleh jadi. Aku rasa KL gangster pun dia pun dah tak tahu mana direction nak pergi dah pasal nak hidup dengan balik kan. So kita dapat tengok line up pelakon yang ada yang sama KL gangster dan ada yang baru. Pertambahan yang baru tu semua bukan galeng-galeng ah. Kan. Ada Sam. Crazy Sam. Ada Shanas, Pablo Amirul. Pablo Amirul, Nasty, Adi Shanas. Shanas dah. Nasty, Adi Putra, Aaron Aziz kan? So memang ini bakal menjadi gepak ah. Tengok dia punya para pelakon dia. Eh. Aku tak sabar nak tengok lah ni. Bila nak dia nak shooting mungkin kita tak tahu ni. So itulah kita orang nak update ni bukan apa lah. Pasal sebelum ni kita dah banyak update yang KL Gangster 3 nak keluar apa semua kan. Tiba dah tukar cerita, dah tukar buat benda lain. So kita just nak update tu ya. Takut ada salah faham kan? Takut ada salah faham. Sebab takut ada yang ingat filem KL Gangster 3 akan keluar, akan dibuat. So benda plan ni tu bertukar-tukar, idea ni bertukar-tukar kan. Director tu macam-macam lah cara dia. Kejap dia nak buat idea ni, kejap dia nak buat idea ni. So yang ni dah confirm lah nampaknya, original gangster. Macam poster semua. So kita tengok kali ni Samsung jadi watak apa pula. Syak Will, itu Will. Kilo Will. So yeah, itu je. Dan kita boleh lepas interview tadi Sarimah Ibrahim. Cik Puan Sarimah Ibrahim pun minta maaf. Dah, tu je. Nak update tu je lah. Okay, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.